kasih komentar yang baik dong. Komentar yang baik? Iya. Menurut saya sih itu progres yang bagus, terutama lawan Jordania. Itu penampilan sejauh ini yang saya lihat mengesankan. Itu sih bagus, lawan Jordania menang 4-1, main bolanya bagus. Kenapa menjadi saya senang bilang mengesankan? Karena terutama ya, beberapa pemain yang menjadi kunci, Marcelino, Witan, itu main keren. Bukan mengecilkan yang lain, tetapi dua... Pengamat sepak bola, Justinus Laksana atau Coach Justin diduga menyemprot Tommy Welly alias Bung Towel yang kerap mengkritik timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, ST. Gila gua gak ngerti yang bilang ST, Shin Tae-yong, itu jelek, gak paham gue, asli, mereka, gak ngerti bola. Sesimple itu, ujar Justin dalam siaran langsung. Menurutnya, pihak yang menganggap kinerja ST tidak bagus saat menangani timnas Indonesia adalah orang yang tak mengerti sepak bola. Pernyataan tersebut dikatakan Justin saat timnas Indonesia menghadapi Yordania dalam laga ketiga grup A Piala Asia U23 Minggu, 21 April 2024. Gila gua gak ngerti yang bilang ST, Shin Tae-yong, itu jelek, gak paham gue, asli, mereka, gak ngerti bola. Sesimple itu, imbuhnya. Komentar Justin memang tidak secara spesifik menyebut nama seseorang. Namun, warganet beranggapan bahwa pengamat sepak bola, Bung Towel yang tengah disindir. Bung Towel sendiri memang kerap mengkritik ST, bahkan saat tim Merah Putih berhasil menekuk Australia 1-0 dalam pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 Kamis, 18 April 2024 lalu. Kritik terhadap ST dilontarkan Bung Towel saat hadir dalam acara di stasiun televisi swasta, kenapa bisa menang? Karena pertimbangannya ini tim, Indonesia U23, pernah main di senior semua,